Hi guys, welcome back to Zara. Hari ini kita dapat kiriman banyak banget sih kirimin si TLL aja dari Korea langsung. Ini udah gue semprot disinfektan. Ini makanya agak-agak bulu deh guys. Ini langsung dari kmall24.com. Jadi ini tuh kayak e-commerce untuk kalian bisa belanja barang-barang Korea. Terus nanti langsung dikirimin ke rumah kalian. Ini tuh bisa dikirim juga ke Indonesia. Kayak ini nih gue dikirimin langsung guys. Ekspedisinya pilihannya banyak ya berarti? Kalau ini waktu kemarin gue dikirim pakai DHL. Gitu. Sebelum kita unboxing, jangan lupa buat subscribe dulu dan juga, jangan lupa juga buat turn on notification-nya biar kalian selalu tahu kalau kita update video baru kayak kerap gue. Dan jangan lupa juga kalau Instagram kita di id.channel. Kaja! Yuk. Mampir tangga. Tuh. Wuh, dalamnya ada. Agak berat ya? Iya dong. Lampu tangan saya agak pengkur. Saya langsung ini. Guys, gue gak pada, bukan dinas apa deh, tapi emang tangan kanan gue gak agak. Beda ini packagingnya ada goodie bag, goodie bag udah dikasih kertas rumbai, rumbai Tosca. Wow, aku cinta makanan. Tapi ini ada Kim snack. Ini ada masker mau aku pakai guys. Ini ada Kim snack yang rasa almond dan sesame. Apa nih? Itu bumbu masak. Lo deh bumbu masak ada magic chicken powder yang rasanya coconut honey butter seasoning. Ini ada lipstick buat gue pasti. Enak aja lu. Serius. Ini ada lipstick. I'm your lip tint, yes. Terus dia ada Hermes juga. Ini Hermesnya lengkap banget dari nomor 1 sampai nomor 8 dikirimin ya. Bedanya apa? Sampai nomor 9 nih. Bedanya apa? Oh, ini ya, rasanya beda ya. Terus ini tuh ada flipbook. Flipbook atau itu post-it? Flipbook, jadi nanti ada ceritanya, nanti deh kita buka. Okay. Gue belum buka juga sih. Terus gua ini ada catokan guys. Ini lucu banget. Nanti lucu ya. Banget ininya apa namanya? Tadi pas gue open, gue pikir itu lipstick-nya Blackpink. Enggak sih, gue sudah udah ngira ini. Terus ini ada snack-nya lagi, dapet 3 rasa. Oh ini sama Beb? Iya, oh, ini mereknya ini sama, ya? Tapi apa rasanya namanya? Beda. Rumput laut? Iya, rumput laut, tapi ada rasanya. Ini rasa dapet ikat ini bukan ikat rambut guys, ini masker, apa, strap mask. Nih. Ah, sebal sih. Kenapa tuh begitu? Ini tuh rasa keju guys. Ini guys. Gimana sih? Aduh, kampungan deh, Apridiana. Apa sih itu? Ya, ini. Hah? Leher gue kecil banget. Gini dia. Kecil banget leher saya. Kayaknya bukan deh. Iya, buat masker. Emang dasar kampung guys, maaf ya. Tapi tidak gini doang. Hah? Iya kan masker nanti gini, terus pakai. Oh. Maaf ya guys. Kan seupaya emang. Aduh. Sudah 3. Jadi ini udah rapi. Udah aku rapihin. Enak aja gue. Jadi itu ada Hermes, ada masker, ada catokan. Ada catokan. Itu yang agak bikin kaget sih sebenarnya. Hah? Gede banget. Terus saya ada snack sehat, rumput laut with soy protein, yang plain, ini yang cheese. Insyaallah halal. Terus tadi Abri udah baca sih belakangnya ya, enggak ada. Kalorinya cuma 90. Terus ini buat diet deh. Ada ini juga master strap. Gue suka banget ini keju. Boleh. Oke. Wanginya sih keju. Iya lah. Tapi juga rasa keju. Wanginya kayak crackers rasa keju. Itu ada bentuknya ada isinya guys. Ada isinya gitu. Tuh, dalamnya ada isinya. Repot gitu, Bri. Manis ya? Enak nih. Ih. Parah. Buka enak aja boleh. Ini yang plain. Ini dalamnya tuh. Ini kayak ada tekstur keju juga seperti. Oh, kayaknya soy ini deh. Soy kan ini ada soy protein kan? Ini kacang soy ini. Nah, itu kacang nanti kan. Coba.
Ya, ini plain. Ini rasa plain. Nah, ini mah itu aja. Ini lagi kacang sama rumput laut, crispy sama rumput laut. Ini almond and seafood. Disitu apa sih? Sesame itu loh, wijen. Oh, deh, main dulu. Ini kan sama. Ini rasa wijen. Wanginya juga lebih berasa yang cheese sih. Yang cheese tuh wanginya berasa banget. Kalau yang dua ini, gua ngerasa kayak ini makanan sehat. Kayak berasa sensasi makanan sehatnya tuh berasa banget. Kalau itu tuh kayak kita makan. Tapi yang itu cocok buat kalian yang lagi diet. Ini namanya, by the way, Kim Snack ya namanya. Pung Tan Peki Turo In Gunin Turo Inen Snack. Wasak Pasak. Wasak Pasak tuh crispy. And next, ini adalah Hermes Ramu. Ramosu dari Ramosu. Kita tuh dapat dua sebenarnya, dapat yang kayak gini. Ini travel size ya? Iya, ini tuh lebih ke kayak bisa dibawa kemana-mana. Jadi ini ada yang dari nomor 1 sampai nomor 9. Ini bunga sih, floral wanginya. Oke, okay, next. Next, kita punya apa sih ini? Itu flipbook. Flipbook? Cerita tentang anjing. Kalau drawback boleh gak sih? Kecil banget. Ini juga flipbook. Berarti bahasa Korea? Iya. Of course. Ini kita ada masker dari Good Manner. Kayaknya sih ini yang udah aku bilang. Bila dicantelin doang kan? Iya, lu cantelin doang. Nah, terus udah deh. Tinggal. Tebel banget sih. Nah, kalau mau dipakai. Udah, jadi kalau habis pakai kan tinggal gini doang kan ini pakai. Nah, jadi bisa langsung dipakai terus kalau mau lepas lepas. Tapi kalau yang pakai hijab mungkin pakainya enggak maskernya yang head look kali ya. Ini. Kali ini. Atau enggak kalau pakai hijab kan bisa gini, cuy. Iya enggak sih? Yang pakai ke kupingnya gimana? Hah? Pakai ke kupingnya gimana kalau gitu? Ini? Terus pakai hijab. Terus itu. Oh iya benar. Hijab friendly. Next, setelah masker, kita punya bumbu masak. Ini adalah Magic Chicken Powder Coconut Honey Butter. Jadi buat kalian yang mungkin kangen sama ayam Korea. Jadi banyak aku tuh dikirimin apa? Masak kirim dulu. Banyak banget sumpah, ini buat berapa ayam dah? Coba kita baca. Ini bisa langsung di air fryer loh. Oh iya. Kalau pakai di air fryer cukup 15 menit. Kalau di microwave 5 menit. Terus enaknya dia ada zipper. Jadi kalau misalnya kalian udah keluarin, kalian masih mau nyimpen lagi tuh ada zippernya. Tinggal di itu doang. Yes. Jadi simpennya bisa gini sih tuh. Enggak berantakan. Betul. Terus ada ini lip tint. Sebenernya tadi gue udah buka sih, ini tuh lip balm, kayak lip balm. Iya, namanya lip tint. Namanya lip tint. Tadi aku udah swatch guys, suaranya tuh kayak gini, pink. Oh, ini tuh dari All My Things I Am Your Lip Tint Glow Lip Tint That Moisturize As Soon As You Apply It. Jadi ini kayak lip tint, tapi dia juga moisturizing. Nih, dia sheer banget sih. Ini glowing, glowing, glowing. Korea banget gak sih bibir-bibir Korea banget? Tapi ini packagingnya aku suka banget, liat mewah gitu lah kalau ada di. Ini juga lucu loh, jadi kayak hi I'm yours. Terus dia juga wanginya nggak ada wanginya sih, wangi Hermes tadi yang gue cium ya. Karena badan kita bau gitu. Oke, okay, next, last but not least ada apa? Catokan. Ini tuh catokan yang berbeda.
gue sih belum pernah ya ketemu catokan kayak gini. Iya, gue baru lihat tuh. Iya kan, gue juga baru lihat gitu. Cuman kalau gue search, jadi itu namanya Air Dimension Hair Volumizing Volumizing Iron. Jadi ini tuh kayak kalau misalnya buat rambut gue yang lepek ini nih. Maaf nih, bukannya gimana ya? Gini aja. Ini kan kabelnya agak panjang guys. Enaknya adalah dia ada locknya, lock unlocknya nih. Jadi kalau kalian unlock dia baru kebuka. Nah lihat deh, ini tuh teksturnya kayak waffle, kayak bikin waffle. Buat ngembangin aja supaya nggak lepek. Ini buat curly ya? Bisa. Iya, iya, sumpah. Kayak bikin waffle kan? Jadi kalau jadi ini tuh kalau misalnya dipakai kalau gue search, ini tuh kayak cuma diginiin doang. Jadi emang buat atas doang mengembangin supaya volumizing rambutnya. Jadi kayak cuma diginiin. Tapi sebenarnya bisa juga buat keriting karena ini tuh gimana tekniknya gitu loh. Jadi kalau kalian bisa pakai untuk hanya di atas aja nih, cuma buat volumizing doang, atau kalian juga bisa pakai untuk keriting rambut gitu. Jadi kalau yang dan ini tuh enaknya lagi adalah lu bisa atur suhunya. Atur suhunya tuh bukan cuma kayak low high level 1 level 2, tapi lu bisa apa tahu ada berapa derajat. Berapa derajatnya, enaknya tuh itu. Nah. Oke. Okay. Yang mana yang favorit? Sebenarnya ini sih. Tapi mama hanya satu ya. Iya. Ganti-gantian. Tapi gue no use juga. Oh iya, buat apa juga ya? Kayak ya snack kayak cheese lah. Enak. Snack cheese, snacknya gue suka banget. Kayak cheese dari sekolah. Sama flipbooknya tuh apa ya, walaupun simple tapi lucu. Tapi kayak kalau lagi bosen gitu, ngapain ya, buka aja ini gitu. Walaupun ceritanya agak absurd ya, dia abis ngendus pantat anjing terus dia ngendus-ngendus majikan. Apa karena kita agak ngerti gitu ya seni. Sama ini mungkin buat kalian yang suka punya air fryer terus bingung mau aduh masak apa lagi ya, masak apa lagi ya, kalian mungkin bisa cobain yang ini sih, Magic Seasoning Powder ini. Oke okay. Okay guys, jangan lupa like, komen. Udah tadi diulang lagi. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu, siapa tahu teman-teman kamu cari kami. Bye. Bye guys, see you on our video.